Sekitar 500 pecinta sepeda kuno asal desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan mengadakan ngontel bareng keliling desa. Kegiatan ngontel bareng tersebut yakni dalam rangka menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan, selain itu juga bertujuan untuk menyehatkan tubuh. Mereka menempuh jarak kurang lebih 10 km, meski tidak disediakan hadiah, namun semangat mereka untuk ngontel bareng pakai sepeda kuno sangat luar biasa. Bahkan, sepeda kuno yang mereka gunakan ada yang harganya mencapai puluhan juta rupiah karena sudah tergolong sepeda antik. Ya, terutamanya itu karena apa? Di Taman Sari ini banyak sepeda tua sehingga dari masyarakat antusias mengumpulkan. Perliman. Bersama-sama. Dan juga yang paling penting ada tiga. Satu, terutama kesehatan. Karena kesehatan adalah sangat mahal. Terus yang kedua, memudahkan mengontrol dan mengamankan dari warga untuk jalan-jalan atau touring gitu. Terus yang ketiga, kerukunan kan tali silaturahmi ke semuanya ini, ibaratnya kalau tidak ada suatu paguyuban kan tidak mudah untuk mengumpulkan kan gitu. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember, 1 TV melaporkan.